Sebelum mulai menonton, pastikan sobat like video ini. Lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Halo sobat traveler, salam pengelana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bis tercepat di dunia yang ternyata merupakan bis sekolah yang telah dimodifikasi dengan diberi mesin jet. Langsung nonton saja video lengkapnya sobat. Jangan sungkan untuk menuliskan saran kritik dan komentar sobat semua. Saran dan kritik dari sobat semua akan sangat membantu perkembangan dari channel ini. Mungkin akan terlihat aneh bagi sobat traveler ketika melihat bis ini. Ini adalah bis sekolah yang kemudian dimodifikasi dengan cara diberi mesin jet. Ada dua alasan dibuatnya bis ini. Alasan pertama adalah untuk entertain dan hiburan. Lalu alasan kedua yaitu sebagai kampanye anti-narkotika bagi murid sekolah di Amerika Serikat. Menggandeng perusahaan otomotif Indie Boys. Pencetus ide bis ini adalah Paul Stender, seorang mekanik otodidak dari Indie Boys Indianapolis. Dia mengatakan bis sekolah umum tersebut dimodifikasi sedemikian rupa dan dilengkapi dengan tangki bahan bakar berkapasitas 567 liter. Diperkirakan jumlah bahan bakar tersebut hanya cukup untuk melesatkan bis ini sejauh 2 km saja. Bayangkan betapa besar konsumsi bahan bakarnya sobat. Sobat traveler, bayangkan mesin jet yang biasanya dipakai pada pesawat akhirnya dipasang pada sebuah bis sekolah. Dalam sebuah wawancara, Stender menambahkan bahwa dia menyebut bis sekolah bertenaga jet ini juga telah dia modifikasi sehingga knalpotnya mampu mengeluarkan api hingga sejauh 24 meter. Bis ini memang dibuat sebagai bagian dari kampanye anti-narkotika bagi murid sekolah. Tulisan kampanye pada bis ini adalah "Jets are hot, drugs are not." Yang dapat diartikan sebagai mesin jet itu hebat dan narkotika itu gak keren. Pada peragaan pertamanya bis ini adu kecepatan langsung dengan pesawat jet. Bis ini dilengkapi dengan mesin pesawat jet General Electric J79 dari pabrikan McDonnell Douglas F4 Phantom Fighter Jet. Besarnya mesin jet yang dimasukkan ke dalam bis ini membuat kapasitas bis ini hanya bisa memuat 3 penumpang. Bis ini bisa meluncur hingga kecepatan maksimal mencapai 590 km per jam. Dengan kekuatan mesin hingga 42.000 tenaga kuda, maka sebenarnya bis ini adalah jet darat sesungguhnya. Sangat tepat untuk dikatakan sebagai jet bus. Namun jelas bis ini tidak dapat digunakan sebagai angkutan penumpang pada umumnya, apalagi digunakan untuk menjemput murid sekolah. Bis ini dibuat dalam rangka kampanye anti-narkoba di kalangan anak sekolah di negara Amerika Serikat. Baiklah sobat traveler, bagaimana komentar kamu mengenai bis dengan mesin jet ini? Tuliskan pendapat kamu pada kolom komentar. Itulah sekilas video tentang bis tercepat di dunia. Terima kasih telah setia di channel ini. Jangan lupa klik tombol like. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengelana. Halo sobat traveler, lanjut nonton video seru ini. Sobat pasti suka.